Mantan Presiden Filipina Fidel Ramos meninggal di usia 94 tahun pada Minggu 31 Juli kemarin. Dia dikenal dengan sikapnya yang tak tergoyahkan selama momen-momen pergolakan reguler di Filipina. Dilansir dari Kompas.com, Fidel Ramos lahir pada 18 Maret 1928 di kota Lingayen, Provinsi Pangasinan, utara ibu kota Filipina. Dia adalah putra anggota parlemen dan diplomat, Narciso dan Angela, seorang pendidik. Awal karir Fidel Ramos dihabiskan sebagai tentara Filipina yang berkecimpung di berbagai bidang termasuk pengintaian dan pasukan khusus. Seiring perjalanan waktu, dia naik pangkat dan pada 1972 diangkat sebagai kepala kepolisian Filipina. Setelah itu, Fidel Ramos dilaporkan sempat menduduki sejumlah jabatan strategis lain, seperti wakil kepala staf angkatan bersenjata pada 1981 dan kepala staf angkatan bersenjata menjelang akhir pemerintahan Marcos.